Rizky Billar diketahui baru-baru ini membuka cabang baru dari bisnis kulinernya, yaitu Rajase. Kehadirannya Rizky Billar di sana ditemani langsung oleh istrinya, yaitu Lesti Kejora. Kedatangan pasangan yang berjulukan Leslar tersebut langsung disambut histeris oleh para masyarakat yang telah lama menunggu di sana. Yang tak kalah menghebohkan, yaitu dikabarkan seorang ibu-ibu jatuh pingsan akibat berdesak-desakan ingin jumpa dan ketemu melihat Lesti dan Rizky Billar secara langsung. Banyaknya kerumunan dari masyarakat yang ingin bertemu Leslar, Lesti Kejora tak berani untuk turun dari mobilnya, sehingga hanya Rizky Billar yang menemani para penggemar mereka di cabang Rajase tersebut. Ditambah lagi dengan seorang ibu-ibu yang jatuh pingsan tersebut membuat Lesti Kejora semakin tidak berani untuk menemani suaminya dalam acara pembukaan cabang Rajase terbaru itu. Meskipun demikian, acara tersebut berjalan lancar sampai selesai. Kita doakan sama-sama, semoga cabang Rajase milik Rizky Billar tersebut berjaya dan sukses dan bisa membuka cabang-cabang baru di tempat lainnya nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.